Hello, good morning, selamat pagi. I'm here with my friend of Filipino. Hi. Selamat pagi. Yeah, you can say in Japan also, right? Ohayou gozaimasu. Wow. And today we are going to the city, but no idea because this is our first time, right? Arigatou gozaimasu. Itashimashite. Yeah, ikuti kita terus karena kita bakal explore tempat ini. Aku sudah punya map dan aku bakal melihat apa yang menarik. Jangan kemana-mana, ikutin kita. Share this gorgeous sunshine. Thank you very much. Okay, so this shuttle bus is bound for the Ishigaki Ferry Terminal. Takes you about 10 minutes. And shuttle buses should run every 15 to 20 minutes. However, it really depends on the traffic jam. And we schedule up the last shuttle is going to be the 4 p.m. 4 in Japanese time. However, we're going to expect very busy around this time. So we're going to appreciate if you can catch up a little bit early than 30 minutes before the beforehand. Once we arriving over there, one of our staff will jump inside to the coach to give you some information of Ishigaki downtown. Jadi setelah naik bus 10 menit, aku sudah sampai di downtownnya, di kotanya. Dan it's time for me to explore Ishigaki City, Japan. Sobat kami penasaran, terus perjalanan aku di sini. Di Asia Tenggara itu sering nemuin Family Mart. Ya, di Jakarta juga banyak. Tapi aku penasaran dengan Family Mart yang ada di Jepang. Let's check inside. Ada jajanan-jajanan. Cekam. Ya, jadi kalau nemuin makanan halal mungkin di sini kali ya malah dapat ya. Kalau susah-susah. Oke. Kalau di Indonesia kan kopinya enak banget nih. Coba kopi di sini. Coba mau kopi kali ya aku ya. Oke, aku mau nyobain kopinya. Nyobain kopinya. Ini yang kecil ya? Ini kan. Cappuccino. Terus, apa ya ini ya? Caramel. Ini ya. How much?
One, ya. Yeah. Akhirnya aku nyobain beli cappuccino-nya di Family Mart yang ada di Ishigaki, Jepang. Enak sih. Harganya 100 yen. Jadi kayak berapa ya di rupiah itu ya? Jadi nuker 10 dolar itu dapat 1000 uang Jepang. Ini cuma 100. Enak banget. Jadi gue di luar itu malah ketemu sama si Upin Ipin Vino ini. Jadi orang ini terlalu deh. Makan terus yang diurusin. Tadi aku cuma minum kopi saja, ketemu kau jadi makan kitanya. Dia beli mie. Isinya babi nih, Kakak. Tempura itu. Tak kau lihatlah ini tulisannya, tak tahulah kau artinya. Udah. Telur rebus. Tadi aku sudah makan dua di sana. Ini apa, Kak? Nasi cepat buka, makanya dibuka itu. Janganlah kau suruh-suruh aku, Kakak. Sudah buka, Kak. Cepat, Kak. Biar kita kemol. Ini tiwul ini, Kakak. Jadi, kita lagi di sebelahnya Family Mart. Ada si Vino. Hai. Sombong. Jadi, lo beli apa aja sih? Laper gitu ya? Apa aku belum. Ya udah deh, kita cobain deh makanan di Family Mart di Jepang, di Ishigaki. Apakah enak seperti yang biasanya? Kau bicara lah, kau bahasa Medan kau inilah. Halo, nice people. Saat ini kita lagi ada di Ishigaki. Kenapa bahasa Jepang? Indonesia? Bahasa kau. Saat ini aku lagi ada di Ishigaki, Jepang. Karena tadi aku tidak sarapan pagi-pagi, jadi aku harus makanlah ini. Kayaknya enak sekali ini. Ini ada Tamagotchi. Ini namanya Tamagotchi. Kenapa kau? Berdarah gara-gara. Hati-hatilah kau. Kau orang kampung tak bisa pakai begituan. And then itu nasi kayak nasi tiwul ya. Ini apa sih, telur? Let me try this. Pakai sendok lah akunya, Kak. Gimana, Kak? Itu apa sih? Apa rasanya? Selalu kau begitu ya. Jadi, ini gak tahu apa. Aku cobain, bukan babi kan? It's beef. Rasanya manis. Manis, kayak gudeg-gudeg gitu. Ada berbedusnya, kayak makanan Jogja lah, Kak. Ini beef in the middle. Telur. Manis juga. Telurnya di Jepang itu namanya Tamagotchi. Oh, Tamagotchi ya. Dan ini sayurannya kayak overcooked banget ini. Sayurannya apa sih ini? Bok choy. Ini baru asin. Ada nasi di bawahnya. Banyak kali kau makan. Jadi kita lagi makan gitu sebelum jalan. Coba minyak aku cobain. Minyak ini. Jadi minyak tebel-tebel gitu, kayak kue tiao. Terus ada shrimp, what is it? Tempura. Shrimp tempura. Bakwan. Oh, bakwan. Saya coba ya. Love it. I love it. Aku pikir dari bentuknya tuh udah kayak diberdirikan, tidak bisa. Sebentar. Udah kayak overcooked gitu, terbukti ternyata enggak ya. Minyak kenyal dan enak banget. Cobain aku tempuranya. Lalu tempat-tempat seperti ini yang didatangin, pasar dan pasar. Selain murah, kearifan lokal itu terlihat ketika kita jalan-jalan di pasar.
pasar Jepang gitu kan. Jadi ya bersih pasarnya. Aku mau nyari souvenir. Mari masuk di sini. Magnet. Mahal kali magnet ini. Ini kayak tenun-tenun di Indonesia saja ini. 2200 yuan. Jangan-jangan made in Indonesia ini. Coba aku lihat. Oh, dia homemade dari penduduk. Entahlah. Segini aja 300 ini. Oke, okay, friends. Jadi hari ini aku lagi ada di toko souvenir dan makanan tradisional Jepang dan aku penasaran dengan kue dorayaki yang jadi favoritnya Doraemon. Tapi kita lihat seperti apa sih sebenarnya. Kayaknya sih ini ya. Iya deh, kayaknya ini. Berapa sih harganya? Kayaknya sih lumayan mahal. 800 yuan. Inilah kue dorayaki yang selama ini disukain sama Doraemon. Aku penasaran dengan toilet yang ada di pasar di Jepang. Coba seperti apa? Bersih kah? Bersih. Oke, nice people, itu tadi jalan-jalan aku di Ishigaki, Japan. Terima kasih sudah ngikutin. Pokoknya selalu ikutin saya perjalanan di Jepang. Dan hari ini, thank you. Arigatou gozaimasu.